Pernahkah kalian merinding di suatu tempat? Merasakan kehadiran sesuatu yang sebelumnya kalian percaya hanyalah permainan imajinasi otak manusia belaka. Hingga suatu hari, sebuah karunia datang untuk lo. Dan lo pun sadar bahwa hidup lo telah berubah untuk selamanya. Reza keterima kerja. Tapi kerjanya agak jauh di Jawa Timur. Gue tuh mau cerita sesuatu sama lo tentang rumah ini. Rumah ini bukan ditempati sama kita saja. Mereka suka menampakkan diri jadi penghuni rumah ini, Zah. Jadi salah satu dari kita. Hal yang paling parah yang pernah kami alami adalah suara jeritan malam. Segala kejadian aneh apapun pasti ada penjelasan yang masuk akal. Aku mau cerita apa yang aku lihat kemarin. Tapi aku tahu, kamu gak akan percaya. Ya mungkin karena gue gak percaya. Makanya mereka gak berani sama gue. Coba, kalau emang mereka tuh beneran ada, ya tunjukin aja diri mereka sama gue sekarang. Semakin parah kita diganggu sama penunggu rumah ini, Zah. Gue mau selesain ini, Toh. Sekali untuk selamanya. Saya ingin tahu apa yang terjadi di tempat yang saya tinggali, Mbak. Saya ingin lihat. Biar saya buktikan dengan mata kepala saya sendiri. Dari perjanjian kamu dengan mereka, 3 jiwa, 3 tumbal. Ya Rob, apakah sudah tertutup pintu taubatmu untuk makhluk pendosa dan hina ini?